Bagaimana cara membunyikan gelas? Dipecahkan saja. Dipukul-pukul sendok. Ya, itu juga bisa. Tapi pernahkah membunyikan gelas dengan cara digesek? Nah, itulah yang akan saya bahas di video ini. Apa yang kita butuhkan? Pertama yang kita butuhkan adalah gelas dengan bagian menggembung yang sebelah, yang bagian bawahnya. Nah, ini nih berfungsi sebagai tabung resonansi. Oke, yang kedua kita butuh sedikit air. Oke, lalu kemudian bisa kita basahi tangan kita, nah, gitu, dan mulailah memutar dengan perlahan. Jika awal-awal mungkin ini akan lama ya. Masih belum? Jika belum, ya, saya tambah lagi airnya. Gitu. Jika sudah berbunyi, maka itu akan prosesnya akan lebih mudah ya dibanding yang tadi. Gitu. Ya, silahkan mencoba, semoga berhasil.